Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Hari ini tanggal 20 Desember tahun 2022. Kita akan kedatangan tamu agung Bapak Presiden Joko Widodo ke Bendungan Semantok, Rejoso, Nganjuk, Jawa Timur. Ini sudah pukul 10 kurang 10 menit dan informasinya nanti pukul 11 Bapak Joko Widodo akan sampai ke Bendungan Semantok, meluncur dari Eswayudi Madiun. Kita ikuti perjalanan peresmian Bendungan Semantok yang ada di Rejoso, Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para anggota DPR RI, Gubernur Jawa Timur dan jajaran FKPD Provinsi Jawa Timur, dan seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat siang dan selamat datang di acara peresmian Bendungan Semantok, Provinsi Jawa Timur pada hari ini 20 Desember 2022. Marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan pemutaran kunci mesin air dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Bendungan Semantok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sejak 2015 kita telah memulai pembangunan bendungan-bendungan dan waduk-waduk. Dan sampai hari ini, Bendungan Semantok ini adalah bendungan yang ke-30 yang telah kita resmikan. Dari nantinya target kurang lebih 50-60-an di akhir 2024. Karena kita tahu apapun air adalah kunci, baik untuk pertanian maupun untuk hal-hal yang lain, listrik, pariwisata, semuanya. Oleh sebab itu, semakin banyak bendungan yang kita bangun, kita harapkan produksi pertanian kita semakin baik, juga kesejahteraan petani juga akan semakin baik. Bendungan Semantok ini dibangun sejak 2017 dan menghabiskan anggaran 2,5 triliun. Bukan uang yang sedikit, tapi memang kapasitas tampung dari bendungan ini adalah sangat besar sekali. 30
2,6 juta meter kubik dengan luas genangan 365 hektar yang kurang lebih akan mengairi sawah 1.900 hektar. Inilah yang kita harapkan nantinya dengan bendungan ini mestinya yang di bawah yang nanti terairi kalau biasanya panen sekali bisa panen dua kali. Kalau biasanya panen dua kali bisa panen tiga kali. Biasanya enggak bisa ditanami padi misalnya bisa panen dua kali atau tiga kali. Inilah harapan kita, semoga bendungan ini bermanfaat bagi para petani di Kabupaten Nganjuk khususnya dan di Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini bendungan Semantok Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemutaran kunci mesin air dan penandatanganan prasasti. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Hadirin, dengan demikian bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Saya bersama teman-teman OPD Nganjuk telah ikut menyambut Bapak Presiden Joko Widodo ada di pelataran bendungan Semantok ingin mengikuti prosesi peresmian. Kita lihat dari jauh. Alhamdulillah ini peresmian Semantok, kedua Semantok telah selesai dan ini Pak Jokowi telah mundur. Semoga dengan diresmikannya bendungan Semantok ini Nganjuk semakin berubah rupa rajinawi dengan adanya pariwisata baru atau ikon baru dan insya Allah ke depan pelaku UMKM bisa berjualan di sini dan masyarakat juga bisa berjualan di sini. Kita ikuti perkembangan Semantok dari Rejoso Nganjuk. Mantap.
Terima kasih.